kelas yuk. Ayo. Gimana apa? Nesha, tumben kamu bisa nyamperin aku. Biasanya aku sibuk banget sama organisasi kamu itu. Organisasi? Gini ya, Sha, aku tuh gak sesibuk apa yang kamu bayangin. Toh aku di organisasi cuma jadi anggota kok. Iya. Mas, saya namanya Mas Fadil kan? Iya. Tadi disuruh Pak Dika keluar. Oh. Baik, terima kasih ya. Hidup tak selalu indah seperti yang kita bayangkan saat ini. Seringkali kita membayangkan yang indah sesuai dengan keinginan kita. Namun, belum tentu semua itu akan kita dapatkan. Bisa saja kita mendapatkan apa yang kita bayangkan, atau justru malah sebaliknya. Gitu. Iya, itu aja ngambek. Esha, tahu nggak aku tadi dapat info dari kelas sebelah loh. Bapakan, pasti mau gibah lagi kan? Kamu mah orangnya sudah musik. Habisnya kamu tuh bawa info tuh selalu ujung-ujungnya ngegibah. Iya, emangnya aku lah penyebar fitnah. Ya udah deh, ya mau ngasih apa? Jadi Esha, tadi ada anak kelas sebelah yang tahu tentang buku jurnalistik yang kamu cari itu. Beneran? Buku jurnalistik online itu? Beneran, Sya. Makanya ayo segera ke perpus, nanti diambil orang lain loh. Yaudah deh, ya. Nanti aku mau perpus. Jadi makasih deh infonya. Iya, sama-sama. Sansakan, kalau ngasih info tuh selalu akurat. Gak kayak si nenek lampir itu. Sukanya bikin hoax, bicara sini, Gibah lagi kan? Kan tadi aku udah bilang info kamu tuh enggak jauh-jauh dari ini. Ya udah, aku mau ganti dulu ya, Sya. Lapar tadi tadi belum sarapan. Mana dosennya kita lagi? Udah salah. Enggak jadi kenyang malam. Ya udah, aku tukangin dulu ya, Sya. Dadah, Nasya. Muah. Mana ya buku yang dibilang sama Sasa tadi? Itu dia. Mohon maaf, ambil aja bukunya. Enggak, buat Mas aja. Gimana kalau buat barengan aja? Boleh deh. Oke, boleh. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Namaku Nasya Aulia, bisa dipanggil Nasya, bisa dipanggil Aulia. Mas, namanya siapa? Namaku? Ya. Namaku Fadil Afinsyah. Biasanya dipanggil Fadil sih. Panggil Mas Fadil aja ya? Iya, panggil Fadil aja. Jaga yang lain. Kita duduk sana nih. Ayo. Thank you.
segini nih, aku mau pulang. Oh, oke. Okay. By the way, ini ibunya gimana? Bukunya kamu bawa aja ya. Terus kamu? Oh iya. Apa kita besok ketemu terus gantian kamu yang bawa bukunya? Gitu juga boleh. Oke. Okay. Boleh minta nomor kamu gak? Biar enak kamu dulu. Boleh deh, boleh. Kasih ya. Iya. Assalamualaikum Nasya, gimana bukunya? Udah kebaca semua? Iya kah? Tapi aku kelihatannya punya buku lain deh. Gimana kalau kita bahas ini besok aja? Oke, besok kita bahas ini ya. BTW gimana kalau kita bahasnya di loket kopi aja? Tempatnya asik tuh. Iya, waalaikumsalam. Besok lusa mau ada acara tuh di kampus. Kamu mau nggak ikut bareng tim jurnalis? Hitung-hitung buat belajar juga. Boleh, boleh. Kebetulan aku juga suka nulis sama baca. Oke. Nanti aku bilangin ke teman-teman jurnalis ya. Nasya, ngapain sih kamu senyum-senyum sendiri? Apa
kasihan sama papa. Ayo kamu jatuh cinta ya, ayo. Enggak, kata kamu sih. Ayo jujur aja, ayo kamu jatuh cinta ya, cinta dong sama aku. Enggak, ih apaan sih Sal, enggak kok. Jadi, kamu tahu gak dia namanya Mas Fadil? Mas Fadil, ya. Mas Fadil yang ketua BEM itu? Iya. Ya gak kenal sih, hanya sebentar tahu aja. Ya gini aja ya, Syah. Siapa sih gak kenal Mas Fadil? Udah ganteng, pintar, ketua BEM, kaya lagi. Pasti beruntung ya, Syah, yang dapetin Mas Fadil. Iya sih, oke. Ngapain sih kamu nanya Mas Fadil? Hayo kamu suka ya? Iya, iya sih. Apa-apa cuma tempat doang. Udah deh, jujur aja sama aku. Kalau kamu benar-benar suka sama Mas Fadil, mending buruan deh kamu bilang sama dia. Nanti buru orang lain loh. Enggak, aku tuh gak mau pacaran dulu. Apalagi yang namanya jatuh cinta. Aku tuh mau fokus mengejar impian aku dulu. Jujur dan secara. Yaudah deh, aku setuju dengan keputusan kamu. Pesan aku, kamu jangan sampai menyesal ya dengan apa yang sudah menjadi keputusan kamu. Hari ini aku senang sekali. Entah kenapa, setiap kali aku dekat dengan dia, aku selalu merasa nyaman sekali. Ya Tuhan, apakah ini yang dinamakan dengan cinta? Astagfirullah. Nasya gak boleh kayak gitu. Kamu tuh harus fokus sama tujuan kamu. Harus ada banyak impian yang harus kamu raih. Gak boleh. Thank you.
sebuah harapan yang tak ada kepastian akan berujung penyiksaan. So, jangan pernah berharap jika tidak ada kepastian. Mungkin hari ini adalah pelajaran buat aku. Kenapa aku harus memilih jalan yang justru aku tidak menginginkannya? Semangat buat diriku sendiri. Semoga aku bisa menjadi apa yang aku inginkan, yaitu menjadi jurnalis yang hebat. Kau datang jangan seniman, tinggal kamar yang membekas di hati. Sambut senyum terang, terlihat bayang-bayangmu memalingkan jalan. Tak sadar, sungguh ku tak sadar, berjalan kisah sangat indah, namun